Dua pemain PSM Makassar berjuang menembus skuad utama Timnas Indonesia U20. Keduanya Mufli Hidayat dan Sultan Zaki. Mufli Hidayat dan Sultan Zaki mengikuti pemusatan latihan atau TC di Doha, Qatar. Mereka berlatih di bawah arahan Indras Jafri. Sebagian besar pemain yang dibawa Indras Jafri memperkuat tim U17 di Piala Dunia. TC di Qatar ini masih tahap awal untuk seleksi penggawa Timnas U20. TC ini untuk persiapan Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2025, hingga Piala Dunia U20 2025 Chile. Persaingan semua lini cukup ketat. Mufli Hidayat mengatakan persaingan di posisi winger sangat ketat. Tapi persaingan ini akan memacu pemain mencapai kualitas terbaiknya. Target utama pemuda asal Watampone ini menembus skuad utama. Pemuda 18 tahun ini akan bersaing dengan 4 pemain lain di posisi winger, seperti Muhammad Rizky Afrizal, Madura United. Sultan Zaki akan bersaing dengan mantan rekannya dulu di Timnas U17, yakni Muhammad Iqbal Guijangge, Barito Putra, Rizjar Nurfiat, Borneo FC, dan Tonci Shouter, PPLP Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.